Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada Huawei Honor 5X iaitu sebuah peranti berskrin 5.5 inci yang hadir dengan rekaan logam bersama pengimbas cap jari. Apa yang membuatkan ia istimewa? Ia sebuah peranti yang menarik jika dilihat dari segi spesifikasi, apatah lagi harga yang ditawarkan pada harga di bawah RM900. Jadi dengan lambatkan banyak telefon kelas pertengahan pada akhir-akhir ini, satu persoalan yang sering ditanya, mampukah Honor 5X ini menawarkan pembelian yang berbaloi untuk pengguna? Jadi pertama sekali kita lihat dari segi reka bentuk peranti ini yang bagi saya ia kelihatan agak menarik dengan binaannya yang berasaskan logam. Jika dibandingkan dengan peranti lain seperti Redmi Note 3, bagi saya Honor 5X kelihatan lebih tampan, lebih-lebih lagi apabila dilihat pada rekaan di bahagian belakang. Saya sebenarnya suka dengan rekaan brush aluminium berserta kilauan bingkai di sisi kamera yang mana tidak lari menjadi sebuah daya tarikan dari pandangan mata. Sejujurnya, ia kelihatan cukup memukau seolah-olah menggunakan sebuah peranti pada harga flagship. Dari segi paparan pula, bagi saya tiada sebarang masalah apabila melihat kandungan pada peranti ini. Skrin IPS LCD 5.5 inci pada resolusi 1080p yang hadir, saya boleh kata agak standard dengan harganya. Warna yang dipersembahkan juga agak terang dan dari segi darjah pandangannya juga, bagi saya adalah amat baik. Cuma satu perkara yang saya kurang suka, bezel hitam yang hadir pada bahagian sisi panel ini membuatkan penampilan telefon ini kurang menarik secara kasarnya. Bercakap mengenai storan dalaman, Honor 5X hanya menawarkan storan 16GB namun boleh dipertingkatkan melalui penambahan kad microSD sehingga 128GB. Menariknya, sokongan ini hadir dengan slot tersendiri yang mana tidak dikongsi pada slot dual SIM seperti kebanyakan peranti lain. Honor 5X dijana dengan antarmuka EMUI 3.0 yang dibina berasaskan Android 5.1.1 Lollipop. Secara peribadi, apabila menerima sebarang peranti Huawei, satu perkara yang saya tidak berapa suka ialah launcher yang hadir pada antarmuka ini. Ia kelihatan kurang kemas. Reka bentuk ikonnya juga tidak konsisten dan mengundang masalah prestasi yang agak serius. Jika diperhatikan dengan spesifikasi yang hadir, Honor 5X dijana dengan chip Snapdragon 615 bersama memori 2GB RAM yang sebenarnya mampu memberikan prestasi yang baik. Apabila menggunakan peranti ini, saya dapati banyak masalah frame drop berlaku apabila meneroka keseluruhan antarmuka ini. Begitu juga dengan ujian benchmark, ia mencatatkan markah yang agak rendah jika dibandingkan dengan peranti Snapdragon 615 yang lain. Memainkan permainan seperti Modern Combat 5 dilihat tampil dengan grafik sederhana bersama bacaan frame rate yang tidak begitu konsisten. Antara yang menjadi fokus pada peranti ini adalah kehadiran pengimbas cap jari di bahagian belakang peranti. Saya tidak mempunyai masalah dengan kedudukan pengimbas cap jari ini kerana jari saya sering berada pada bahagian belakang ini. Menyakunci peranti ini juga mudah yang mana tidak memerlukan pengguna menghidupkan peranti terlebih dahulu. Meneliti dari segi kameranya pula, Honor 5X didatangkan dengan kamera 13MP f/stop 2.0 yang mana memberikan prestasi yang agak baik pada penggambaran mesra cahaya. Warna yang dipersembahkan dilihat tidak memberi masalah oversaturated, malah lebih tepat berbanding Huawei PX Lite yang pernah saya ulas sebelum ini. Cuma penggambaran pada lokasi kurang cahaya dilihat lebih cenderung dalam memberikan hasil gambar yang agak soft dan tidak begitu jitu. Semestinya dengan peranti harga sebegini, ia juga tidak hadir dengan sebarang optical image stabilization untuk mengurangkan masalah gegar pada gambar mahupun video. Sekian terang kan ku tahu. Satu perkara yang saya suka ialah jangka hayat bateri pada peranti ini. Ia hanya dibekalkan dengan bateri 3000mAh yang dilihat lebih sedikit berbanding Redmi Note 3 yang didatangkan dengan 4000mAh. Menggunakannya sepanjang hari, Honor 5X mampu memberikan screen on time sekitar 6 jam 12 minit.
Ia suatu bacaan yang impresif kerana rata-rata peranti pada kelas ini hanya mampu memberikan bacaan 3 hingga 4 jam screen on time. Ramuan Smart Power 3.0 daripada Huawei dan penggunaan chip Snapdragon 615 sememangnya memberikan jangka masa bateri yang lebih panjang walaupun dibebankan dengan penggunaan berat. Agak sukar sebenarnya untuk mengesyorkan peranti ini selepas melihat saingan hebat seperti Redmi Note 3 yang hadir dengan spesifikasi lebih tinggi pada harga yang lebih rendah. Dengan harga RM899, bagi saya Honor 5X masih menawarkan sebuah peranti dengan kamera yang baik bersama jangka hayat bateri yang lebih lama untuk penggunaan harian. Pendek kata, sekiranya rekaan menjadi keutamaan anda, Honor 5X pastinya memenuhi citarasa anda atas kehadiran reka bentuknya seperti sebuah peranti berkelas flagship. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail, dan sekiranya anda menyukai video ini, sila like dan jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.